Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Eko di channel Exa.tv. Ya, saya di sini akan mengajak Anda untuk bermain games memancing ya. Game PS1 yang berjudul Big Old Bass. Dulu saya sangat suka sekali sama game ini. Dan game ini ternyata menyimpan misteri yang dulu belum sempat saya ungkap. Dan sekarang saya ingin mencoba mengungkap rahasia game Big Old Bass ini. Ya, untuk itu kita langsung saja menuju ke pembahasan kita. Misteri kali ini adalah mendapatkan ikan dinosaurus ya, leher panjang itu. Untuk membuka arena tersebut, kita harus periksa dulu level kita. Ya, semuanya harus monster dari atas sampai bawah. Ya, ini sudah monster semua ya. Yang monster ini kotaknya berwarna merah. Dan di sini saya juga sudah ada contohnya. Oh ya, namanya Elasmosaurus. Seperti ini kira-kira bentuknya ya. Oke, kita akan coba mencari Elasmosaurus. Mendapatkannya kita harus memonsterkan semuanya ya. Kalau sudah monster maka arenanya akan terbuka. Langsung saja kita menuju ke permainan, yaitu ke games ya. Pilih yang World Monster Fishing saja, satu player. Kemudian karena ini saya sudah bermain sudah lama ya, ya saya pilih continue aja ya. Nama arenanya adalah MU Lake. Jika ikan Anda belum monster semua maka ini belum terbuka ya. Jika sudah monster semua maka ini sudah terbuka. Oke, langsung saja kita buka, coba kita mainkan ya. Main target tanda tanya karena ikan ini sangat misterius sekali. Ini gambarannya kira-kira arena MU Lake ya. Kita coba mengganti umpan dulu. Ya, umpan ini adalah umpan favorit saya. Nah, warnanya bebas ya. Saya sukanya yang biru. Langsung saja kita mencari ikan Elasmosaurus. Yang terpenting adalah kita harus mencari ikan yang berwarna biru ya. Namanya saya agak lupa. Wah, ya, sayang sekali ini bukan target utama kita, tapi tidak apa-apa, saya tarik aja. Ya, dapat ikan mautnya, lumayan lah buat disate di rumah. Hammerhead, wah not campfish ya. Ini buat peringatan buat Anda aja, semua ikan di sini semua not campfish. Nanti Elasmosaurus bakal keluar evolusi dari ikan ikan apa ya namanya ya? Ikannya pokoknya biru nanti warnanya. Saya coba cari. Sebelum ada tanda-tanda dari ikannya, semuanya hammerhead ya. Oke, sabar. Nah, ini dia. Ini adalah ikan yang bakal berubah menjadi Elasmosaurus. Kita tunggu sebentar. Ah, ini dia. Sudah. Kalau sebegini kita tarik ke ini dia Elasmosaurus ya. Jangan cepat tarik. Ini dapat apa? Bukan besar atau bukan lumayan lah. 12 ton. Wah, ini kecil ini. Small. Wah, udah tamat. Nah, itu aja ya. Jadi kita kesimpulannya adalah kita mencari ikan itu tadi yang berwarna biru. Kemudian kalau kita dapat, kita biarkan saja, jangan pencet tombol apa-apa, nanti dia akan berubah ya. Kira-kira tunggu sekitar 10 detik, kalau tidak berubah ya kita tarik, tapi kalau sudah berubah kita tarik pelan-pelan aja supaya nggak putus nanti. Oke, congratulations.
ya udah, ini udah tamat, udah saya exit saja ya. Dan ini sudah ada pesan dari Steph Jennifer. Ini pesannya mengucapkan terima kasih ya dari Jennifer Calm. Oke, guys, itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda memecahkan misteri game di Big All Bass ini. Lain kali akan saya bahas misteri-misteri game yang lain. Jadi, subscribe xa.tv.